Dia nombor 4 kiri, saya nombor 4 kanan. Kita balik hand grenade dalam tu. Cabut hand grenade, balik meletup 3 biji. Memang dia tarik kaki, nampak kaki keluar, dah mati dah. Dalam masa 5 jam pertempuran tu, 5 orang lah. Nama saya Muhammad Rani bin Abdul Rashid. Saya memasuki pasukan polis pada tahun 69 sebagai inspektor perjubaan. Selepas latihan di Kuala Kubu, saya telah ditukarkan sebagai pegawai penyiasat di Kuala Terengganu selama setahun. Tapi saya lebih berminat kepada pasukan polis hutan ketika itu dan saya dengan sukarelanya menawarkan diri saya masuk pasukan 69 Komando. Tahun 83 ya. Saya boleh masih ingat lagi. Kita nampak asap. Yang saya fikirkan asap pemotong getah ke orang kampung ke, sebab kawasan tu getah lah. Pokok getah-getah tua ni aja. Sampai situ kita jumpa nampak dua orang tengah memotong getah. Jadi saya kata kita tahan dua orang ni dulu. Kita tinggalkan dua orang, jaga dia orang ni. Tahan. Yang bagi dia motong, takut terlepas maklumat, kita pergi. Bila turun ke situ, dah dekat dengan kemah musuh ni tadi, baru nampak jelas salah seorang tu memakai senjata di belakang. Oh, saya dah tahu dah. Ini musuh dan saya bagi signal ke belakang. Musuh di depan, kita menyorok daripada pokok ke pokok utah ni tadi. Saya 9 orang-orang saya dan kita tunggu. Jangan tembak lagi, saya kata. Bunyi meletup tembak tu saja, saya pun melepaskan tembak. Orang saya pun bertalu-talu macam hujan. Atang situ saja dah mati dah 5 orang. Campur yang tepi sungai tadi 6. Dalam ingatan saya masih teringatlah dalam 13 pertempuran saya dengan komunis. Tapi yang paling saya sedih ya, ingat apabila anggota saya kena booby trap. Kejadian berlaku ketika kami sedang mengikuti satu gerombolan komunis lebih kurang dalam 25 orang. Kita ikut daripada hutan Karak. Kita ikut sampai menghala ke Kuala Kelawang. Kesan-kesan komunis ni, 25 orang maklumlah kesan dia, walaupun dia mengelak, dia pusing-pusing kita ikut. Sampai dia tahu kita ada ikut belakang. Itu baru dia pasang booby trap. Booby trap ni yang dipasang ni yang pertama yang kena, saya punya WT operator Samsudin putus kaki sebelah kiri dia. Yang keduanya pula saya punya sarjan major Usop Pangah, arwah dah. Kaki sebelah kanan dia tu terpaksa dia potong sebab saya nampak sendiri tulang terkeluar. Combat boot dia yang sebelah kanan entah ke mana pergi, tak tahu. Yang ketiganya saya punya Sarjan Major lah dia pencin. Sarjan Hamzah. Dia kena booby trap ni, kena kepada badan dia. Sampai sekarang ni kalau kita boleh lihat, dia punya kesan dia macam lipan badan dia kena potong. Kesian saya tengok. Tapi ketika itulah, sedih sangat. Pada hal yang manisnya, budak-budak saya ni banyak terdiri daripada budak Pahang, budak Terengganu, budak Kelantan. Jadi percakapan dia orang tu membuat saya ketawalah. Dan juga apabila saya masuk hutan dengan dia orang ni, sengaja saya pilih tempat dekat pinggir-pinggir kampung. Kenangan-kenangan manis saya tu yang saya ingat, malam kita duduk tepi hutan tu, kita dengar bunyi derian orang kampung ni gugur jatuh. Tengah-tengah malam tu, boleh mencari derian. Sentri hilang. Rupanya dia pergi mencari derian. Lepas gugur derian tu bunyi kuat kan. Bau derian pun semerbak lah satu base dalam pelatun tu. Saya yang dapat menangkap dia orang tu. Tengok dia orang makan, kesian.
saya pun tak mau tunjukkan apa sangat. Saya pun bagi saya sulas, aku pun nak makan juga teringin. Itulah yang menggelikan hati perut saya, ya, yang saya ingat sampai sekarang ni. Ya, saya pun lah hari ini dah umur dah 71 dah. Saya dah nampak banyak sangat anak-anak muda kita ni kebanyakan tak tahu sejarah. Jadi semangat yang perlu ditanamkanlah adalah mengetahui sejarah. Tak tahulah kalau kesedaran ini tak ada, jadi semangat jati diri itu sayangkan bangsa dan negara kita ni. Ha? Sedih, saya ingat, boleh ingat itu saya sedih. Jadi ingatlah, wahai anak-anak muda sekalian, know yourself, know your history, sejarah. Ini boleh membangkitkan semangat jati diri kita sebagai anak bangsa Malaysia. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Datuk Rani. Allah selamatkan.